penyidik Baris Polri telah memeriksa 31 saksi dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang. Hal ini disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan, di konferensi pers harian Divisi Humas Polri, Senin 24 Juli 2023. Sampai dengan saat ini telah dilakukan pemeriksaan kepada para saksi sebanyak 30 saksi yang telah di BAP. Selanjutnya penyidik segera melengkapi BAP terhadap para saksi ahli. Adapun daftar saksi ahli tersebut adalah 5 ahli pidana, 8 ahli agama, 2 ahli bahasa, 2 ahli ITE, 2 ahli sosiologi, 1 ahli lapor. Setelah pemeriksaan saksi dan pemeriksaan ahli, penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Dalam penyidikan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Panji Gumilang, Polri juga menemukan indikasi dugaan korupsi. Hal ini terlihat dari temuan keanehan pada transaksi keuangan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun. Minggu ini Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri akan memeriksa 10 saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Panji Gumilang. Tim Liputan, Polri TV.